saya Fadilah Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya, mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada masyarakat Tionghoa di Malaysia. Dan kita meraihkan perayaan ini, utamakanlah keselamatan dan kesihatan diri serta keluarga. Teruslah patuhi norma baru demi kesejahteraan semua. Semoga tahun baru Cina kali ini membawa sinar baru dan semoga keluarga Malaysia terus aman, makmur dan sejahtera. Kong Hei Fak Chai, Shining Kuala. Sambutan Tahun Baru Cina 2022 dengan semangat dan kekuatan harimau signifikan kepada usaha berterusan negara untuk bangkit kembali memulihkan ekonomi. Saya Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Negeri serta warga Kementerian Luar mengucapkan Kongsi Fak Chai kepada semua yang meraihkannya sebagai satu keluarga Malaysia. Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi Fak Chai.